Halo semua, selamat datang di channel Mas Wan ID. Kali ini saya akan menjelaskan nih kembali masalah transport server. Kenapa tuh bang? Ya, untuk kloter pertama ini transport server mengalami bug issue. Nah lo, bug issue, bansos cuy, yang menyebabkan karakter-karakter yang berada di server tersebut akan hilang, atau lebih tepatnya reset menjadi level 1. Tapi ada tapinya ini, jika kita melakukan transfer server sebelum notice ini keluar atau pas awal-awal di ini kan dibagikan tiket ganti servernya itu. Nah, solusinya gimana bang? Nah, ntar aku kasih ini dulu. Nah, server transfer notice, Dear Wanderer. Nah, ini kami telah menutup sementara transfer server kan karena ada masalah yang belum diketahui ini. Kami sedang memperbaikinya. Jika Anda mengalami masalah kegagalan transfer server, ya PyLadder issue itu kan, itu please kontak our customer service ya, disuruh hubungi ini kan CS-nya. Mohon maaf atas ketidaknyamanan dan terima kasih atas pengertian Anda. Nah, untuk alamat CS-nya aku kasih di bawah ya. Nah, itu untuk customer service emailnya itu di support@towerofpantasy-global.com itu. Nah, tinggal dihubungi aja ya, ini aja kasih kata-kata kayak mana ya. Min, kok akunku di reset level 1 nih padahal baru transfer server. Nah, nanti dikasih solusi step by step oleh adminnya kan. Nanti dikembalikan lagi, mungkin juga dikasih bansos, tapi belum ada info sih tentang bansos kegagalan ganti server. Harusnya itu karena panik momen, harusnya gede nih bansosnya itu. Masalah akun nih cuy, masa gak gede kan? Nah kayak gitu. Kalau ada yang belum tahu, mungkin server-server lain kan, ini kan cuma ada di 4 server pertama yang dapat tiket ganti servernya. Ini kan aku kasih lihat. Nah, ini namanya District Order. Per server bebas bisa biaya 1 kali. Tapi lumayan nih, dikasih 2 ya. Untuk sekarang ya, karena transfer server ini lagi di close sementara kan. Jadi nggak ada pilihan untuk digunakan. Tapi ini tiketnya ini. Kira-kira begitu. Nah, aku kasih contoh juga. Kira-kira begini, kalau melakukan transfer server sebelum ada notice yang tadi. Nah, jadinya kayak gini nih. Karakter kita reset kembali ke level 1. Solusinya gimana, bang? Solusinya ya kita melapor ke CS dan melapor kenapa akun saya reset level 1. Nanti dibantu oleh CS step by step untuk kembalikan ke akunnya semula. Ini mungkin juga berlaku untuk transfer server kloter kedua. Transfer kloter bagian kedua untuk all server. Mungkin juga masalah ini ke bawah sampai ke transfer server kloter kedua untuk all server kan. Nah, jadi sebelum transfer ke server yang kita inginkan, sebaiknya ditunggu dulu, dicek dulu yang lain-lain apakah berhasil atau enggak, apakah ada bug apa enggak kan. Baru setelah ya dirasa normal kan, aman-aman aja, baru kita pindah ke server yang diinginkan, kayak Aerea, Patasia, Odyssey, atau Scarlet, atau server-server yang lain yang kita nyaman di sana kan. Nah, untuk beberapa server rekomendasi ini, untuk 4 server terbaik di South Asia ini ya, yang posisi pertama ini ada di Aerea.
aktif playernya mencapai 3.600, player kasualnya 500, dan player yang login-login doang sekitar 900-an. Total playernya 5.000. Untuk kedua ada di Odyssey, player aktifnya ada di 3.100, player kasualnya di 400-an. Nah, loginnya ini lumayan ini, di atas Aeria ya. Player yang login-login ada 1.000 lebih, dan totalnya semua ada 4.600. Yang ketiga ini ada di Phantasia, player aktifnya ada di 2.400, player kasualnya di 370, dan di loginnya ini player login ada di 700. Untuk totalnya ada di 3.400-an. Nah, yang keempat ini ada Scarlet. Scarlet ini total aktif playernya ada 2.400 kayak Phantasia, kasualnya di 300-an, dan player loginnya ada di 500. Total 3.400. Ya, beda tipis dengan Phantasia ya totalnya, tapi tetap unggul Phantasia. Itu sih ada 4 rekomendasi server kalau kalian mau pindah ke server yang rame. Nah, lebih kurang penjelasannya kayak gitu itu. Jadi intinya untuk nanti tanggal 10 Januari jangan dulu untuk transfer server yang kita inginkan, kita cek dulu, cross check apakah ada bug atau enggak kan. Tapi kalau ada bug ya bagus ya, dapat bansos. Untuk server terame ada 4 rekomendasi ini. Dari pertama ada Aeria, Odyssey, Phantasia, dan Scarlet, itu paling rame. Jadi kalau mau nyari-nyari party WB kan, atau kumpul, atau lihat orang-orang jalan di Miroria, di 4 server itu cocok sekali itu. Udah, mungkin cukup sama di sini aja. Terima kasih yang udah nonton di titik ini. Bye.